Nomor 7. Perhatikan grafik berikut ini. Nah, ini grafik kecanduan efek samping. Ini konsumsi pil kuplu. Kalau mengkonsumsi 1, 5% kecanduan ya. Efek samping kecanduannya 5%. Kalau mengkonsumsi 2 pil kuplu, efek kecanduannya 10%. Ini dalam persen ya. Kalau 3 pil kuplu menjadi 15. Ya, berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa menambah konsumsi 1 butir pil kuplu menaikkan 5% kecanduan. Ini benar ya. Jadi 1 itu 5%, 2 nambah 1 toh, berarti jadi 10 tambah 5% lagi, tambah 1 butir tambah 5% lagi jadi 15. Jadi dari grafik nomor 7 jelas A jawabannya ya. Oke, jawabannya disilang ya, biar enak. Oke, jadi yang lain ini jelas salah, bisa kalian baca sendiri. Baik, ini pembahasan untuk nomor 7.